Gerak dasar Melayu dimulai dengan gerak lenggang putri di tempat hitungan 1 kali 8. Kedua tangan dilenggangkan, lalu kaki hanya sedikit diangkat, tidak terlalu tinggi. Lalu maju 1 kali 8, mundur 1 kali 8, putar kanan 1 kali 8, kemudian putar ke kiri 1 kali 8, dan gerakan di tempat 1 kali 8. Gerakan kedua untuk gerak dasar Melayu untuk putri yaitu step putri, yaitu kaki kiri dilangkahkan lalu jinjit dengan kaki yang berada di belakangnya. Lakukan 1 kali 8 di tempat, lalu 1 kali 8 maju, lalu 1 kali 8 mundur, satu kali delapan putar ke kanan, kemudian 1 kali 8 putar ke kiri, satu kali delapan di tempat. Kemudian tangan diayun sejajar dada. Perhatikan gerakan tangan. Gerak dasar Melayu untuk putra. Yang pertama yaitu gerak lenggang putra. Kaki lebih diangkat tinggi, kemudian tangan dilenggangkan, pandangan menghadap ke tangan. Dengan gerakan 1 kali 8 di tempat, 1 kali 8 maju ke depan, 1 kali 8 mundur, kemudian 1 kali 8 putar ke kanan, 1 kali 8 putar ke kiri, dan 1 kali 8 di tempat. Selanjutnya yaitu gerakan step putra. Sama halnya dengan yang gerakan pada putri, kaki kiri dilangkahkan lalu kaki yang di belakangnya dijinjit. Hitungan 1 kali 8 maju. Satu kali delapan mundur. Satu kali delapan putar ke kanan. Kemudian 1 kali 8 putar ke kiri. Untuk gerakan laki-laki, gerakan kaki diangkat lebih tinggi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam,